ใช่ใช่เออใช่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 Nasib apa lagi yang gue bilang cemana? Semenjak kita kecelakaan kemarin sudah dibuka. Ya lo dengar dagingmu pun tumpuk satu ya? Ya gue pegang ini apa? Gue pikir batu apa? Inilah kaki yang kemarin kecelakaan itu yang udah bilang satu. Apa ini? Ini? Iya. Mana lah nasib kita ini, Zai? Tanya nasib sama aku cuman aku bingung udah mikirkan ini. Kau kayak gitu udah buta, lihat untuk gak bisa, apalagi aku mau tengok. Oh no, enak, aku bisa nengok. Ya memang bisa nengok, tapi aku bisa lihat. Kau gak bisa lihat. Lebih enak hidupmu, kau bisa jalan. Jalan tapi gak bisa lihat. Tapi gak bisa lihat. Bisa lihat, kau bilang. Tapi kakiku gak bisa jalan. Mana gak nasib kita ini ya? Mana menjalani kehidupan sehari-hari ini? Kerja pun gak bisa. Bilangnya pula hidup aku yang paling enak. Mana kaki memang iya, bisa nengok. Nengok apa yang bisa nengok kaki aku kayak gini pincang jalan pun susah. Bisa lihat. Yaudah, boleh berantem-berantem aja. Boleh tahu? Gak boleh kita gini sebenarnya. Pokoknya gak boleh lah, ngeluh-ngeluh aja. Ustaz, assalamualaikum. Jadi apa kira-kira cerita nih? Gini Pak Ustaz, si Jai kakinya putus. Si Inon matanya ada. Kita Pak, jadi orang ini gak terima Pak kalau keadaan ini gini. Astagfirullahaladzim, jangan masuk seperti itu kan udah berputus asa. Adalah Pak Ustaz, surat Yusuf ayat 8 dikatakan orang yang berputus asa itu adalah kaum kafir. Jadi jangan berputus asa. Ada juga hadis yang menjelaskan inna Allah ala ma'ah asobirin, sesungguhnya Allah menyayangi orang yang sabar. Allah itu Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi janganlah kita berputus asa, pasti ada hikmah dan faedah dari setiap musibah. Mungkin Allah sayang, kenapa kayak gitu, pasti ada dalam hidup. Ada juga hikmah yang tidak berputus. Jangan berputus asa, gak baik orang yang berputus asa. Begitu ya Pak Ustaz, dengar itu, dengar kok jahatnya lah, bukan apa jahatnya. Ya kau dengar juga lah. Masa kau bilang aku enak hidup? Kerjasama kalian.
sama. Kau gak ada kaki satu. Dia gak ada matanya, gak nampak dia. Dia gak jadi kakimu, kau jadi matanya. Gitu ya? Iya. Oke bro, kau mau kan? Hah? Kita kerja sama tadi. Mau? Mau. Biar aku jadi matanya, kau jadi kakinya. Boleh juga tuh. Caranya? Caranya gimana? Gendonglah dia. Oke. Siapa gendong? Kau digendong, kau gendong dia. Oke, siap. Oh, dia Jaya jadi matanya, jadi kakinya. Ya, udah. Oh. Aku ada kerjaan tuh. Hah? Ben, tinggal sini ya. Ini ngomong-ngomong sini. Ya. Aku ada kerjaan tuh. Ya. Ben, tinggal sini ya. Ya? Ya. Baik. Oh, kemana? Udah tinggi dia. Ya. Itu. Udah. Nah, cuman kita selanjutnya nih. Ya kita coba lah, banyak nanya pun kau. Yalah, kita coba ya. Ya enggak, nanti si coba kan ini. Rusur kok, teruk. Nih, teruk kok, sukso. Kiri, kiri. Lagi, kiri. Ada betul. Enggak, saya kenal ya. Enggak, berhasil. Enggak. Tegakin 4. Ah, baru dipegang. Sabar dulu. Ah, bentar ya. Bentar, kuat. Nah, pegang ini satu lagi, yang kanan. Ini ya. Pegang kuat ya. Ya. Satu lagi yang kiri belum ini, sabar. Nah, pegang itu yang kiri. Naik kau. Tunggu bentar. Sebelum kita berangkat, kita harus memakai masker. Oh, nah, ikuti protokol kesehatan. Iya. Kau bawa masker kan? Bawa. Ada, ambil maskermu. Tadi ada di kantong. Ambil dulu maskermu itu. Pakai. Mana pakainya? Di sini, biar aku memakaikan. Pegang kakiku. Salah. Sorry. Nah, ini. Mukamu sama mata sama, aku tengok dia. Ya. Oke, ntar aku pakai masker ini. Cepat lah. Berat ini. Oke, ayo berangkat, let's go. Kiri. Oke, pelan ya, pelan. Terus. Gak sopan kau, udah badanku konei, kakimu nendang kepalaku pula lagi. Mana ada kita pas kepala lu? Jadi apa yang tengah itu? Ya biasa bro, lagi hidup dia.